Hey guys, setelah kepulangan Atar atau Vicky Kale ya lebih tepatnya keluar dari LSTS, ini galiran Mama Vina yang memerankan sosok Mama Atar ya, juga out dari LSTS karena perannya di sini sudah selesai. Nah, di sini dia dijemput sama suaminya Chris Rian dan berpamitan dengan cast LSTS sebagian ya, tentunya yang kosannya berkaitan dengan Mama Vina. Nah, satu persatu out, tapi juga beberapa ada yang datang untuk masuk di LSTS. Kira-kira kalian lebih suka all cast yang lama atau yang akan perombakan? Karena LSTS sendiri sejak tayangnya pada tahun 2021 hingga sekarang itu sudah banyak sekali perombakan. Dari yang awalnya ada Leo Kopsul, ada Reza Bawajir, ada Nadia Raisa, dan sekarang udah benar-benar total perubahannya. Sementara itu, para pemain atau cast loser di series beberapa waktu lalu juga menyempatkan untuk mencari hiburan ya. Nonton sambil main game anak-anak, itu biasalah ada ulahnya Bara Valentino, Esta Pramanita, apalah dengan Tanjo. Formasi masih belum lengkap, tapi di sini mereka terhibur banget dengan permainan anak-anak. Seperti biasa, Bara hanya memantau karena di sini kelihatan Bara yang paling dewasa. Yang lain memang suka permainan anak-anak. Twins Myra dan Maura, meskipun dua kembar ini sudah tidak lagi bermain di Lost Legacy series, tapi mereka masih sering berkunjung ke sana guys. Bahkan untuk perayaan ulang tahun mereka berdua, anak-anak ini, mereka memilih untuk dirayakan bareng kawan-kawan Lost Legacy series dengan bapak ibu Lost Legacy series, karena memang sudah melekat banget mungkin ya, satu tahun lebih mereka gabung. Sehingga untuk perayaan ulang tahun mereka yang namanya kenal anak-anak ya, pengen dirayain rame-rame gitu kan, jadi pengennya bareng cast Lobster The Series. Nah, ini keseruan para pemain juga dengan Twins Myra Maura. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan Lobster The Series hari ini pukul 15.30 di SCTV 1 untuk semua.